welcome to Betul Channel. Okay, so hari ini planning kita adalah nak bawa keluarga untuk tengok Wisma Mutiara. Dan sebenarnya mereka tak pernah kat sini. And first time, jadi tak sabar nak bawa mereka. Macam mana nanti mereka punya reaction. Jom, mari. Oh, hai. Hai. Special daripada Indonesia kita import. Okay, assalamualaikum semua. So, hari ini kedatangan keluarga daripada Indonesia, ibu, ayah semua ke Wisma. Jom kita masuk. Okay, so, inilah Mak Tia, ibu kokong. Ha, ini ayah. Okay, so, hari ini kedatangan keluarga untuk nak jalan-jalan tengok Wisma Mutiara. Kerana sebelum tu mereka just tahu Wisma dekat Cyberjaya je, office dekat rumah. So, dia dekat Wisma. Dan juga... Sebab kita dah berpisah selama 3 tahun. So, first time lah dia melawat. Selama 3 tahun pun tak sah ni antara award-award yang kita dah menang lah. Kita macam study tour eh. Perasaan memang sangat-sangat senang, bangga kan ngelihat anak selama 3 tahun tak jumpa, udah kayak gini, the best. Ini tim Mutiara, dia kenalkan sekali lah. Ini antara tim kita lah. Ya, yeah. So kita ada Iziha, kita punya GM. Ini Iziha. Di depan cameraman ni Alia. Alia ni tim daripada tim training dan juga ni Hazri. Ha, ini suami isteri lah ni. Ya, berjumpa di sini skandal. El ni orang ketiga dia. Ini yang belakang ni Yaya. Yaya kita punya finance. And then Ziana ni HR. Amek ni community. And then ada Nurin. Marketing. Dan Zanti database dan Farahim buat sistem. Jadi ini tempat operation. Ini stok-stok Mutiara. Jadi Mutiara ni harus di suhu sejuk. Dia tak boleh panas. Kan? Dia kena room temperature lah. At least kena ada aircon lah. Kita puasa hari ni. Tapi dia masih bertenaga. Kerana minum Mutiara. Okay, jadi kita di M. Parents tak belayar kat Malaysia, dia akan balik tanggal 9. So memang jawab tu agak packed, jadi kita kena cepat-cepat isikan full jadual tu. Ya, yeah, so by Pit ni sebenarnya inilah manager Tia dulu. Ya. Yeah. Indonesia yang jaga Tia juga, yang ajak Tia nakal juga dia. Kan nampak je macam ni tapi jap tengok belakang dia. Kan. By Pit ni kakak pertama, kita dua perempuan berdua kan dekat keluarga. Dah kahwin dengan Kafi. Ha tu dia. Hai Afi atau Diego. Hai, assalamualaikum. Jadi dulu kan aku yang pakai tudung nih. Dia tuh yang nggak pakai tudung, belum pakai tudung lagi. Tapi kita tuh sebetulnya terbalik. Maksudnya punya pribadi yang bertukar. Perangainya. Tia tuh justru tak bertudung, tapi dia lebih rajin sholat, dia lebih tak macam-macam. Nah, tapi kalau Mbak Ipi tuh kayak macam-macam, malas-malas. Soalnya sering apa? Awalnya tuh yang kita ke Jakarta. Kan niatnya Mbak Pit yang jaga Tia, tapi tak. Terbalik. Nampaknya Tia yang jaga Tia jaga Mbak Pit. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada tim Mutiara pasti yang telah menyambut kedatangan keluarga Tia daripada Indonesia. Kedatangan untuk anda semua. Dan juga Tia ucapkan juga selamat datang ibu, ayah, Mbak Ipit, Kak Afi, Kak Iko, Aldi di Wisma Mutiara. Dan di sinilah tempat kita mencari rezeki. Bukan hanya Tia Ashraf tapi semua tim-tim Mutiara, semua usahawan Mutiara untuk mencari rezeki. Perasaan dia rasa lega juga sebenarnya dah bawa mak ayah kat sini kan dah lama kan. Jadi legalah dah jumpa macam mana biasa daily kita buat kan. Setiap hari kerja dia, so inilah tempat dia. Next ni kita nak buat buka puasa dengan tim Mutiara juga hari ini. So tempat ni tempat tim marketing lah juga ni. Tak
Ini tempat makan juga. Ada saja. Ini finance, HR, oh, karena kan harus di sini yang ngurus duit. Kita ambil gambar, karena kita dah jarang dah ambil gambar. Okey, alhamdulillah saya sudah hari ini, vlog kali ini ajak keluarga ke Wisma dan juga buka puasa bersama. Dan thank you Bepi Kaikun Aldi. Jangan lupa like, komen, dan bye. Hari ini kita semua berbuka puasa di The Majestic Hotel Kuala Lumpur dengan semua tim Mutiara. So tengok semua orang dah belum berbuka lagi dah penuh meja. Tengok meja ni. Nanti kejap lagi kita tunjuk meja sebelah-sebelah ni. Semua dah penuh makanan. So dia dah tak sabar nak berbuka. So ya, yeah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Hi. Okay, so lepas daripada Wisma. Okay, alhamdulillah. Dah sampai dah dekat banyak berbuka puasa. So sekarang kita nak ke dalam. So alhamdulillah sekarang kita dekat tempat buka puasa. So hari ni kita ada special lah sebab ada family Puantia dan juga ada tim Mutiara sekali. Alright. Kita cari makanan yang siang. Yang sihat ke tak sihat ni? Alhamdulillah saya sudah hari ini iftar bersama dengan family dan juga tim Mutiara. Thank you so much kepada semua dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat Ramadan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.